Saya bermula daripada Kota Tinggi, bandar, dan saya terus berjalan. Tujuan saya berjalan ini adalah nak pergi Inas. Saya berjalan macam biasalah, antara dalam 60 km macam itu. Sampai sini tiba-tiba saya lihat kesan motor ada berdepan saya. Dia makan jalan lah, padahal jalan pun dah ada berlainan, berlainan depan saya. Dia mungkin sebelah saya tu ada lori, kemungkinan dia motong lori tu lah. Depan, depan saya sini, dia depan lah. Jadi lori sebelah sana kan. Dia jalankan dua layan kan. Lori sebelah sana dia potong lori. Dia potong lori sebelah sini. Patut dia potong sebelah kiri. Katalah. Dia potong sebelah kanan jadi terjumpa saya. Oh. Dalam belakang pun saya tengok motor, saya cuma dapat ucap Allahu Akbar, bam. Itu je. Perasaan memang adalah macam sama-sama takut, sama-sama berani. Kita pun dah tahu nak cakap apa lah kan. Tapi saya cakap kepada Allah Ta'ala memberi bantuan saja. Kepada yang si mati kepada saya, buat kalimah saya tak ada mana-mana lagi lah. Saya terserah pada yang kuasa lah sekarang. Allah saya terserah, yang atas jalan raya dulu saya serah pada atas jalan raya.